Oke bro, di video kali ini gue mau bahas tentang modul magis. Tapi yang ini beda lagi bro. Yang gue bahas sekarang adalah gagal install modul magis di Android. Sebenarnya gagal install modul magis itu banyak faktornya bro. Di sini gue mau jelasin satu per satu. Dan semoga kalian paham yang gue jelasin. Dan ini gua kasih contoh gagal install modul magis yang gua alamin. Seperti yang ada di video, gua selalu gagal install modul seri apa aja. Di situ selalu muncul notifikasi yang sama saat gua install. Selalu muncul violet di log magisnya. Gua kira permasalahannya ada di modulnya, mungkin rusak atau filenya nggak lengkap. Gagal install ini gua alamin di custom room RR versi final dan pakai custom kernel. Dan pas gua cek modulnya normal, nggak korup. Dan setelah gue cari-cari masalahnya akhirnya ketemu juga. Tapi ini nggak 100% ya bro, soalnya di sini gue hanya share aja. Jadi masalah pertama ada di root explorernya, nggak tahu bug di root explorernya, nggak tahu bug juga di magisnya. Yang pasti kalau kita rubah pemilihan installnya lewat folder lain atau lewat root explorer lain itu bisa berhasil bro. Kalian bisa ganti root explorer ke versi lain atau ke mode lain, atau kalian juga bisa memindahkan semua modul magis yang mau kalian install ke folder download. Setelah kalian selesai pindah, kalian install modul magis lewat folder SD card atau langsung klik folder download kalau kalian simpan modulnya di folder download tersebut. Dan ini bisa berhasil. Dan untuk kendala keduanya buat gagal install modul magis itu karena versi magis yang kalian pakai belum stabil. Entah itu faktor apa, cara ngatasinnya kalian turunkan versi magis kalian ke versi lebih rendah. Gue biasa pakai versi 19.3 dan nggak pernah ada kendala apapun di versi ini. Bisa langsung kalian lihat di video. Di sini versi magisnya 19.3. Dan untuk kendala ketiganya adalah sistem root HH kalian yang masih terkunci. Meskipun HH kalian sudah di root, ada sebagian seri-seri HH yang masih mengunci sistem rootnya meskipun HH-nya kalian sudah di root dengan magis. Cara ngatasinnya, kalian bisa reset HP kalian ke versi pabrik dan root ulang, atau kalian bisa langsung loncat ke custom room. Ya bro, ini emang cara paling ribet, tapi nggak semua orang suka dan nyaman di custom room. Tapi custom room ini adalah alternatif yang paling cepat kalau misalkan kita mau modifikasi HP kita, atau misalkan mau masang tweak buat naikin performa. Emang kalau misalkan dari resikonya itu emang benar-benar berisiko, tapi hasilnya bisa naik sekitar 2 kali lipat. Oke ya bro, sekian dari video cara install modul magis yang gagal. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Semoga video ini bisa membantu HP kalian juga yang bermasalah. Jangan lupa subscribe-nya ya bro ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you.